Assalamualaikum Lur. Nah ini kalau yang kemarin ada yang nanya, Golocomas itu pasti sulangkar. Dalam artian Golocomas pusaka ya Lur, bukan golo untuk kerja, umumnya disebut bedok. Tapi nggak semua sulangkar itu ciomas, itu maksudnya. Nah ini aku punya golo. Ini golo Banten, lebih tepatnya lagi Sajira ya. Nah ini. Jadi umumnya orang bilang golo Sajira dari Banten. Nah ini golonya aku dapat dari Bang Jun, golo Tari Sijasinga. Lagi-lagi Bang Jun lagi-lagi, nah gak apa-apa. Karena antara aku dan Bang Jun itu ya, ada kedekatan. Jadi kalau ditanya aku selalu ngambil ke Bang Jun itu. Golo yang dari beliau itu sampai saat ini alhamdulillah belum pernah mengecewakan aku. Apa yang diposting di channelnya nanti aku tampilin. Dan begitu sampai barang atau golonya, itu lebih banyak, lebih bagus aslinya dibanding postingannya. Jadi di situ aku nilai Bang Jun bukan hanya sekedar seller atau jual golok gitu ya, tapi dia lebih cenderung ke menjaga apa namanya kualitas dalam ini macam senjata tradisional ini. Nah ini aku dari Bang Jun juga, tapi tanpa talinya aku pasang sendiri Lur. Nah di sini aku mau jelaskan ini dari kayu ruyung nih, kalau nggak salah semuanya ini kan, kalau nggak salah ya, kalau salah ya mohon maaf Lur. Aksesoris tanduk termasuk slot ini tanduk, dia cenderung ke warna hitam karena aku suka yang hitam. Ini golo sulangkar, tapi bukan ciomas. Hanya saja golo ini ada sedikit kelebihannya, aku titip lewat Bang Jun untuk diulas godam denok di kediaman abad 2 hari. Kita buka ya Lur. Nah ini bilahnya Lur. Ini sulangkannya dan minyak dari ulasannya masih aromanya sampai sini Lur. Nah, ini masih basah dan masih terjaga bentuk bila candung. Nah ini yang dimaksud golok pamor tadi, ini pamornya. Ada yang bilang pusar bumi, ada yang bilang apa ya, aku nggak gitu paham, Bali mimpi dan sebagainya. Tapi ini termasuk golok yang sangat luar biasa dan lumayan tajam. Sebenarnya ini golok tajam, tapi karena ini kan ada, kalau sedulur lihat ya, ada minyaknya. Jadi kertas ditempelin nempel. Nah ini kertasnya nempel jadinya Lur. Nah ini tadi ya, tes ketajamannya. Yang namanya golok sulangkar itu ya, tajamnya standar. Maksudnya nggak seperti golok sembelih. Jadi maksudnya itu nggak seperti golok sembili ketajamannya. Tapi kalau untuk tebas-tebas ringan, ya sangat kuat dan sangat mampu. Dan buat aku golok bukan sekedar pajangan, karena golok fungsi bukan untuk dipajang-pajang. Tapi kenapa aku majang? Untuk backgroundnya aja dan mudah ngecek atau ngerawatnya. Karena aku juga nggak suka tipe orang yang foto-foto. Biasanya kalau di rumah ada foto ini aku kurang suka gitu Lur, biasanya kurang senang. Tapi bukan berarti nggak ada ya Lur ya, ada. Ini aku di sini mau jelaskan, ini sulangkar bila candung diulas godam sideno, tapi bukan golok ciomas. Jadi buat seduluran yang kurang paham, tapi kalau sudah paham ya nggak apa-apa, ya bantu yang belum paham gitu ya Lur ya. Panjang
panjang bila dari ujung sampai pangkal atau pangkal sampai ujung 33 cm dan terlebar pangkal 3,5 cm, ujung 4 cm lebih dan tebal. Bentar ya Lur. 4 mili. Tidak ada ketandaan dari, biasanya kan ada ketandaan baik golok tarisi atau ciomas. Kalau ini polos tidak ada tanda. Makin bujang makin menipis. Nih. Jadi mungkin itu aja ya Lur ya. Sekali lagi, golok ciomas pasti berpamor. Tidak semua golok yang berpamor itu golok ciomas, contohnya ini. Nanti bagi seduluranku yang mau pesan ini, pesan aja langsung ke linknya Bang Jun, nanti aku tampilin linknya. Oke Lur, tetap lestarikan, jaga terus budaya dan tradisi leluhur kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Tuh ya, jadi aku buat di dinding itu karena belum ada tempat yang wajar atau yang pantas gitu. Jadi ya udah aku tempel aja di dinding itu biar mudah aku mengeceknya dan merawatnya dan melihatnya. Karena ingat, pecinta golok atau pecinta bila itu sulit untuk disamakan sama yang gak senang gitu. Karena kalau bagi kita yang senang dengan bila, ngelihat aja sudah senang. Jadi karena di sini aku duduknya, jadi aku taruh dinding ruang tamu ini. Jadi aku bisa pandangi dan ya bisa rawatnya jika kotor atau bentaran. Oke Lur ya. Sekali lagi tetap jaga lestarikan tradisi leluhur kita. Lur, nanti menjawab permintaan dari seduluranku, Bang coba main sekali-sekali main tan kosong. Nanti kapan kita coba main ya Lur ya? Kalau masih ingat, karena banyak kali permainan yang sedikit lupa aku Lur. Tapi apapun ceritanya, tetaplah kita sama-sama jaga dan sama-sama dukung. Aku ucapkan terima kasih buat semua seduluranku yang ada di Salam Budaya. Aku selalu berdoa untuk seduluran semua sehat sekeluarga, lancar rezeki sekeluarga, jauhkan dari mara bahaya, dekatkanlah kepada saudara-saudara yang mencintai dan menyayangi. Karena sejatinya manusia itu lebih sempurna daripada sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.